Pemirsa, kenaikan harga kedelai sejak beberapa hari lalu membuat pedagang tempe dan pedagang ayam kremes di Kota Bekasi, Jawa Barat mengeluh. Hal ini membuat para pedagang menaikkan harga jual mereka. Di Pasar Baru Kota Bekasi, pedagang tempe tahu tidak bisa menolak dengan kenaikan harga jual kedelai yang saat ini dua kali lipat dari harga sebelumnya. Menurut Ipa, yang bertahun-tahun dirinya menjual tempe tahu di Pasar Baru Kota Bekasi, baru merasakan kenaikan harga kedelai hingga dua kali dalam kurun waktu 6 bulan. Karena tingginya harga kedelai dan pengrajin tempe juga mengeluh, dirinya hanya bisa pasrah menaikkan juga harga jual tempe. Dari sebelumnya harga Rp5.000 per lempeng, namun saat ini dirinya menjual dengan harga Rp6.000 yang kecil dan Rp7.500.000 yang lebih besar. Kenaikan harga tempe dan tahu tersebut tergantung dari harga dari pengrajin tempe tahu yang datang. Tadinya Rp5.000 jadi Rp6.000, yang harganya Rp4.000 jadi Rp5.000. Tahu jadi satu papannya tadinya 30, sekarang 34 satu papannya. Jadi ini naik semua, Bu? Iya, gara-gara kedelainya naik tinggi. Kemarin Rp5.000, tadi Rp6.000. Sama, biasa 3.000 jadi 4.000, rata-rata naik. Tapi emang ukurannya lebih kecil dari sana ya? Ukurannya iya, sama kecil. Terus untuk siasatnya gimana di sini jualnya? Ya ukurannya dikecilin lagi aja. Oh, gitu. Kalau harga belum dinaikin, cuma ukuran dikecil lagi. Kalau untuk pecel ayam sendiri naik juga harganya enggak? Belum berani naik. Gitu. Masih harga normal ya? Masih harga biasa, cuma ukurannya diperkecil aja. Oh, gitu. Sementara itu, baik pengrajin tempe, penjual tempe, dan pedagang ayam kremes berharap harga tempe tahu lebih stabil lagi. Pasalnya kenaikan harga kacang kedelai yang merupakan bahan baku tempe dan tahu ini selama 6 bulan terakhir naik hingga 2 kali. Pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk berperan aktif untuk menstabilkan harga kedelai. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.